Tuan-tuan, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada datuk-datuk, tuan-tuan yang telah dapat hadir pada hari ini dan memberi sokongan kepada kami untuk program pelancaran, program sambungan paru, projek bekalan air luar bandar dan jabatan air negara pada hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, kita telah dapat bersama-sama pada hari ini dan kita harap tuan-tuan, datuk-datuk, puan-puan dapat berada dalam suasana yang tenang pada hari ini. Dan program yang kita lancar pada hari ini merupakan satu program kebajikan lah kepada seluruh rakyat negeri Kelantan. Dan hari ini merupakan hari pelancaran dan kita akan terus adakan program promosi sambungan baru ini sehingga akhir tahun ini. Program ini diadakan adalah bertujuan supaya paip-paip yang telah dipasang oleh KKW atau paip bekalan air luar bandar, sama ada paip-paip ini dipasang di luar bandar ataupun di bandar sekalipun, yang telah dipasang oleh Kementerian Luar Bandar dan sekarang ini Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah sejak 2008 lagi. Jadi paip telah hadir tapi sambungan itu tidak ada. Sambungan baru yang dipohon oleh penduduk. Dan kita tahun ini kita akan melancar secara besar-besaran dan maknanya kita mensasarkan sampai 20 hingga 30 ribu pengguna baru untuk air Kelantan. Yang kita bertujuan untuk memberi apa ni pengguna-pengguna kita mendapat air bekalan yang bersih AKSB. Untuk makluman datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kawasan liputan bekalan air AKSB buat masa sekarang 64% sahaja, iaitu mana 1.3 juta penduduk saja seluruh Kelantan berbanding dengan 1.6 juta penduduk negeri Kelantan. Manakala 23% masih menggunakan tandak dan telaga yang dibuat oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Di samping itu 11% merupakan yang dibuat oleh ladang-ladang dan persediaan. Persediaan ini termasuklah yang menggunakan air boring dan sebagainya. Dan 2% lain-lain. Bagi mencapai taraf sebuah negara maju, liputan air bersih perlu mencapai 85% menjelang tahun 2020. Dengan itu, program ini dilancarkan oleh Kerajaan Negeri untuk memenuhi hasrat inilah. Jadi hebahan awal kita telah pun buat melalui iklan, radio dan sebagainya. Iklan di batin-batin, di pejabat-pejabat jahan-jahan, begitu juga di lokasi-lokasi strategik dan akhir sekali di laman web AKSB. Dengan itu, pengguna-pengguna seluruh Kelantan disarankan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan bekalan air yang terjamin kualitinya, yang mana kita dipantau oleh Jabatan Kesihatan setiap masa, setiap minggu. Program promosi ini diharap dapat mencapai objektifnya, terutama menggalakkan bilangan rumah mendapat sambungan bekalan air sekaligus meningkatkan lagi kawasan liputan di seluruh negeri Kelantan agar mencapai sasaran ditetapkan. Dengan peningkatan bilangan akaun, AKSB dapat meningkatkan hasil pendapatan syarikat melalui penjualan air terawat dan akhirnya akan dapat memberi manfaat kembali kepada seluruh penduduk Kelantan amnya ke arah penambahbaikan sistem perkhidmatan dan kualiti pembekalan air. Paling penting, objektif program ini adalah menggalakkan penduduk menggunakan air terawat yang dipantau kebersihannya dan bagi meningkatkan taraf kesihatan dan mutu kehidupan masing-masing. Akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga program hari ini dapat mencapai sasaran dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal jayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.